Guys, Rico di sini, saya akan tunjukkan dalam masa yang singkat bagaimana kita set up, kita punya web update juga. Oke, langkah yang pertama, kita pergi ke Google, kita akan find kita punya website, dan kita namakan Rico Rajas Product. Dan kita masukkan di sini link address kita letakkan di Tubuk. Tubuk. Oh. Oke. Okay. Right, kita klik. Oke, dan sekarang akan pergi ke langkah selanjutnya. So, inilah keadaan web kita. Klik open. Ini keadaan website selepas sudah selesai. Dan langkah seterusnya kita akan pergi ke team. Edit. Nah, kita right click, select all, dan kita klik edit dan minimize. Kita pergi ke installer atau Google Pick web installer, right click, open, select all, right click, copy, dan kita buka Google. I click dan paste, save. So, sekarang website kita daripada ini, bila kita click refresh, dia akan berubah daripada web installer update info yang telah di. Okay, kali ini dia berubah seperti ini. Web installer dan siap dengan produk update ini, dan sesiapa klik akan mendapat initial klik dan buat pembelian. Akan mendapat mission daripada web owner product, right? Okay, dan langkah seterusnya kita akan upload bersama produk 100 produk. So langkah seterusnya kita akan pergi ke setting, klik ada import content. Klik I'm not robot. Tunggu sebentar karena kita perlu buat verification chimney. Apa maksud chimney. Oke, langkah seterusnya kita akan klik pada import product from computer. So kita klik import. Nah, klik pada product installer, open. Oke. Ini dah siap dan kita perlu tulis ke setting, cost and sharing, tukar kepada 21, save changes, dan produk kita sudah berjaya ini produk sudah berjaya di upload dan kita perlu refresh. Jadi, lihat sendiri produk kita ada 100 produk di dalam. Dan sesiapa sahaja yang akan klik dan membuat pembelian di dalam website ini, kita akan menerima komision daripada produk-produk owner ini. Ya, nampak tak? Okay. Semua 100 produk, anda lihat sendiri. Siap dengan. Alright, so semua ini adalah link affiliate kita dan siapa yang akan pergi ke sana akan menerima, kita akan menerima commission daripada product owner. So ini sahaja langkah-langkah aja, sangat mudah. Create blog, install theme, dan upload product. Simple, sangat mudah. So itu saja dan kita.